Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel Happy Permana guys. Ada yang request bang cara open pintu, open door tanpa GG ya tentunya ya, di versi yang terbaru, versi 4.8.15 guys. Nih, ini ya versinya ya. Untuk open door itu bisa di semua mobil guys ya. Bisa di semua mobil ya guys ya, untuk open door di versi yang terbaru guys. Oke, di sini gua mau liatin dulu untuk mobilnya ya. Ini mobilnya, nanti gua kasih dua contoh ya, mobil ini sama mobil yang bawaan dari CPM nya guys ya, untuk open door nya ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu gini ya, untuk setiap updatean versi itu pasti akan ada kode-kode yang baru guys ya. Jadi misalnya contohnya di kode baik itu suntik koin atau open world shell, itu di updatean yang terbaru akan beda lagi guys ya, karena sistem dari CPM itu akan update guys ya. Jadi nanti untuk teman-teman bisa ditunggu aja, nanti gua akan buat cara open world shell suntik koin tanpa animation, itu nanti teman-teman bisa ditunggu aja guys ya. Gua mau buat untuk caranya guys nanti guys. Untuk sementara gua ini akan jawab dulu pertanyaan dari siapa itu ya, untuk cara open pintu atau open door. Oke. Di sini teman-teman bisa pergi main secara online atau offline ya. Nah, buat teman-teman yang belum update, segera update guys ya. Karena sudah ada updatean terbaru di Play Store guys. Nah, yang online-nya 600 ya ini ya. Gua main secara privat aja guys. Oke, kita tunggu ya. Ini masih connecting. Jadi sekali lagi buat teman-teman, setiap updatean itu akan ada beda-beda untuk caranya ya. Untuk cara di GG-nya guys. Karena sistem update itu di CPM pasti akan berubah juga guys ya, sistem update-nya guys. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa keluar dulu dari mobil, guys. Nah, seperti ini. Ini kan udah open door ya. Kalau teman-teman mau buka kap mesin di sini ya. Di sini kan ada logo ya. Nih, ini logo ya. Perhatikan di sini. Ini logo, logo kap mesin. Dan di sini logo untuk driver ya. Nah, itu kalau misalnya teman-teman diklik agak lama, itu untuk logo apa? Untuk pintunya akan terbuka, guys ya. Oke, sekali lagi ya, ya. Gua buat sekali lagi nih. Kita geser ke tempat penumpang ya. Nih. Perhatikan di sini ya, teman-teman ya. Perhatikan di sini ya. Nah. Tuh otomatis akan kebuka, guys ya. Kalau teman-teman kliknya agak lama, guys. Nih, contohnya ya. Kita ulang lagi ya. Nih, kita klik ini ya. Kita klik ini agak lama ya. Di logo penumpang kita klik ini. Nah, otomatis akan kebuka guys. Seperti itu guys. Kita coba lagi. Oke. Nih. Seperti ini ya guys ya. Kita klik lagi guys, agak lama guys. Ini guys. Nih. Nah, otomatis kalau misal agak teman-teman agak lama, itu akan kebuka guys pintunya guys ya. Bentar. Gua taruh mic dulu, Cok, biar jelas, Cok. Guys, seperti ini guys. Nah, ini ngebug ya itu ya. Jadi sistem CPM itu masih ada bug seperti ini guys ya. Nih, teman-teman bisa klik yang ini ya, logo ini ya, logo penumpang. Nah, nanti akan otomatis ada putaran di sini guys untuk membuka pintunya guys ya. Kita coba lagi. Nah, tuh perhatikan di sini ya. Itu akan kebuka guys. Tuh, seperti ini guys ya. Ini bug-nya tuh kan. Ini masih ada bug guys. Jadi belum sepenuhnya kita udah update terus hilang bug-nya gitu guys. Kita tunggu aja beberapa saat ya.
Ini untuk bak seperti ini ya guys ya tuh. Nah, kita contohin di mobil yang lain guys. Jadi untuk cara buka pintu atau open door itu seperti itu guys ya. Ini untuk mobil lain juga bisa guys ya. Bukan hanya di mobil ini guys. Ini contohnya di mobil X9. Kita tunggu. Kita main. Kita main secara private aja guys. Oke. Karena bug ini tuh karena baru update ya. Jadi bugnya juga masih ada, cok. Kalau udah setelah update agak lama itu pasti akan hilang bugnya, guys. Kita keluar dulu, guys, dari mobil, guys. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman-teman perhatikan di sini ya. Kita coba naikkan untuk ininya. Nah, ini kan ada logo. Di sini kan ada logo namanya pintu ya. Nah, itu. Kalau misal teman-teman agak klik lama, itu pintunya akan kebuka, guys, ya. Kita tutup lagi. Nah, seperti ini kita tahan. Otomatis akan tutup, guys. Nah, seperti itu, guys. Kita tinggal tahan ini aja, guys. Logo ini, guys. Pintu ini, guys, ya. Nah, seperti itu, guys. Untuk caranya, guys, ya. Itu bisa di semua mobil, ya. Oke, mungkin gitu aja guys video dari saya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga guys. Sampai ketemu di next video guys.